mulai manja ke Fuji. Sosok ini minta ipar Vanessa Angel ini lakukan hal tak terduga saat malam-malam. Dipertemukan dalam sebuah vlog yang tayang dalam kanal YouTube Atta Halilintar, adik ipar Vanessa Angel Fuji dan Tarik Halilintar digadang-gadang memiliki chemistry yang kuat. Bagaimana tidak, setiap kali Tarik Halilintar melemparkan rayuan, Fuji pun menyambutnya dengan kata-kata manis. Tak heran setelah pertemuan itu terjadi, netizen beramai-ramai menjodohkan adik Atta Halilintar dan Fuji. Bahkan muncul singkatan TOFU alias Tarik dan Fuji sebagai bentuk dukungan netizen dan kelanjutan hubungan mereka. Di tengah histeria penggemar, baru-baru ini Fuji dan Tarik pamer kedekatan di media sosial. Dari unggahan Instagram story terbarunya, Fuji makan berdua dengan Tarik di sebuah restoran. Mereka duduk berhadapan menanti pesanan makan datang satu persatu. Tarik pun yang memegang telepon genggam mengarahkan kameranya ke wajah Fuji. Oke, gue lagi makan tofu guys sama Fuji, ucapnya sambil menyorot muka adik Gibiardiansyah. Fuji yang baru menyadari hal itu langsung tertunduk malu dan menutupi mukanya dengan handphone. Apaan sih ini anak, ucapnya. Rupanya pertemuan tersebut dilakukan untuk sebuah challenge. Tarik dan Fuji bertekad menghabiskan makanan yang mereka pesan dengan total harga mencapai 1,5 juta. Pokoknya kita harus menghabiskan, kita harus nyampe 1,5. Padahal susah banget. Pokoknya harus sampai 1,5 juta ya, terus harus habis semuanya, kata Tarik. Jika makanan itu tak habis, menurut Tarik ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Fuji. Fuji pun berani membayar semua makanan jika dirinya tak mampu menyelesaikan tantangan. Gue yang bayar, udah deal, gue yang bayar, kata Fuji. Namun Tarik tak setuju dan memilih menentukan sendiri hukuman yang akan diberikan pada Fuji. Layaknya mengeluarkan sisi manja dalam dirinya, Tarik meminta Fuji mengantar dia ke bandara besok malam jika tantangan tersebut gagal. Kalau nggak habis, lu besok ngantar gue ke airport ya, besok, tutur Tarik.